Jangan perkosa lagu tu. Lagu yang kami dah nyanyikan, yang kami hasilkan tahun 90-an tu, jangan diperkosa, jangan dikoyakkan. Sebab itulah ketulinan itulah yang menjadikan lagu tu akan bertahan dari generasi ke generasi. Bila korang koyakkan, korang perkosa lagu tu, lagu tu tak ada keasliannya. Jadi jagalah ketulinan lagu-lagu 90-an yang kami dah hasilkan. Maksudnya memperkosa tu Ah tu sama tu masa dalam proses buat album tu timbullah nama Utopia. Dan fotograf ni pula. Bila Afi keluar fotograf, An pemain bass dia keluar daripada fotograf. Jadi dia wujudkan Dharma Sutra. Oh dia pergi buat Dharma Sutra pula. Jadi pada fotograf tu Dharma Sutra Utopia. Dia ada satu roots kat situ. Oh jadi Utopia tu dipilih oleh Dato' M. Nasir bukan sebabkan dia ada macam makna Utopia tu mencari kesempurnaan. Itu daripada Arololog lah. Dia cakap nama Utopia ni unik sebab apa tu, dia maknanya mencari kesempurnaan. Dalam bahasa apa tu? Itu daripada zaman bahasa Rom ke Sanskrit. Maksud Sanskrit macam tu. Mencari kesempurnaan maknanya sebuah nak cari sempurna lah, memang susah nak cari sempurna. Yalah. Dan daripada bahasa ada satu lagi maknanya sebuah negara yang aman. Maknanya negara aman maksud maknanya kalau kita tinggalkan kereta tak berkunci, tinggalkan motor tak berkunci, takkan mencuri. Ya, yeah, aman. Aman. Sebuah negara yang aman. Utopia tu. Jadi daripada itu maksud Utopia. Tapi bila saya tengok balik, saya fikir balik ke belakang, kalau fotograf Afi fotograf macam tak kena. Dia macam Afi Utopia, dia dah macam Utopia tu untuk Afi. Tapi Afi untuk Utopia. Tapi fotograf tu wujud selepas Afi keluar nama tu. Oh, sebelum tu tak ada nama. Tak ada nama lagi. Okey. Ada dikit foto-foto, nanti kita carilah. Foto je dapat. Macam foto kita, foto apa macam itulah. Belum ada fotograf lagi. Sebab tu zaman apa orang cakap kan? Mesin apa? Photostat tu kan? Daripada situ kita photostat, foto. Belum ada nama fotograf lagi. Kita fikir yang Afi tak ingat itulah kita pergi photostat. Apa kita? Photostat tak sedap. Nanti kita cari. Tapi sebelum keluar fotograf tu Afi dah keluar. Tapi mujur dia pilih fotograf. Fotograf tu kira sedap. Ikonik ke tu. Kalau dia pilih fotosintesis ke. Jadi itulah unik dia. Masing-masing nama tu ada keunikan sendirilah orang cakap. So sejarah dia dulu abang ni ada kaitan lah dengan kumpulan fotograf. Abang pula uncle. Marah lah, pelik bapak saya kan. Bapak saya kawan dengan ni. Satu sekolah dulu kan. Saya dengar macam band-band rock dulu lah kan. Contoh, saya bagi contoh macam Melissa Band. Banyak lagi lah. Banyak lah. Jom struggle masa dulu kan. Ada yang berkemping dekat kota raya. Band Utopia macam tu ke? Struggle lah. Dia sebenarnya band-band sampuhan ni dia maknanya artis-artis kebanyakannya dulu rock-rock, rock-rockers ni dia banyak bersidai di Pertama Kompleks, Chamber, Shopping Chamber, semua house. Kawasan sini tu lah. Jadi banyak berkampung kat situ. Banyak mengenali masing-masing, hati budi masing-masing di situ. Kat situ. Utopia pun bukanlah selalu tapi kadang-kadang ada juga join-join kan. Jadi ramai hati-hati sampuhan. Dia banyak melepak, tempat melepak dia orang dekat Pertama Kompleks, Mainan Mara, semua house, Kompleks Wilayah, Campbell Kompleks, jadi banyak kat situ. Jadi sebenarnya dia orang struggle lah, masa tu memang struggle lah. Apa yang kita tengok cerita rock tu macam-macam struggle, memang struggle betul. Jadi dia orang daripada kampung datang sini, tak ada tempat tinggal, lepas tu nak jadi artis. Kerja tak ada, memang lah itu kisah-kisah sampuhan. Jadi diorang, kita orang ni hati-hati sampuhan ni, kita nak rakam ke album,
kalau kau kerja, kau tak boleh ambil cuti. Kau tak boleh ambil cuti, tak boleh selalu ambil cuti. Tapi bila kau nak buat album, kau akan kena selalu jamming, fokus. Lepas tu masuk studio. Jadi bila kerja, tak kira lah kerja kilang ke apa, kau tak boleh ambil cuti. Jadi masing-masing tak boleh kerja. Kebanyakannya tak ada bekerja tetap. Jadi kita orang hati-hati sorohan ni banyak. Kita buat kerja-kerja macam ada kedai-kedai mamak atau kedai restoran, ada yang cuci pinggan, ambil upah cuci pinggan, cuci mangkuk, serve orang. Itulah. Jadi memang perit lah kan. Ada yang duduk Ipoh datang KL, ada Johor datang KL. Ya, betul. Kan? Baju kau, baju aku. Baju aku, baju kau. Kejap, pinjam. Kerja kau cantik lah. Jadi memang daripada situ, rokes ni adalah bersatu. Itu sebab dia. Rokes adalah bersatu. Sebab masa kami nak naik, masa Taman Utopia ni, beratus band. Gamma lah, Madison lah, Mega, Dama Sutra, Fotograf, Crossfire, Meditasi, Putra. Itu yang nama-nama yang kuat lah. Ya, betul. Banyak lagi. Teja lah, Penyengat pun ada, Tebuan pun ada, Halilintar pun ada. Baru banyak band masa tu. Ada. Sebab apa, setiap minggu 2-3 grup akan keluar. Lagu buat album? Buat album. Setiap minggu dalam suara khabar ni album ni keluar pula. Dia selalu keluar poster dulu. Gambar ni, kumpulan ni pula. Beratus kumpulan masa tu. Jadi masa tu lagu-lagu daripada band-band Malaysia ni memang kekuatan dia tersendiri. Jadi sebab itu zaman-zaman kami ni lagu seberang tak boleh masuk. Walaupun lagu seberang banyak juga musim rock, mana-mana satu dunia, Mak Saleh pun rock kan, Indonesia pun ada rock, tapi lagu dia orang tak boleh masuk kat Malaysia. Sebab apa? Lagu-lagu di Malaysia adalah kuat. Tapi masa itulah lagu-lagu di Malaysia keluar ke seberang pula. Itu beza. Zaman sekarang sebab tak ada yang sedap, tak tahulah. Kita kan cakap kita ni bagus sangat kan. Tapi zaman sekarang kita dengar lagu seberang. Sebab lagu karya kita tak, orang cakap tak berkesan, dia tak tahulah kan. Tapi zaman Nafi, zaman Utopia, zaman 90-an, lagu kami keluar di seberang. Lagu seberang tak pernah masuk ke Malaysia. Kita pun tak tahu lagu sana macam mana. Sebab kekuatan lagu-lagu di Malaysia ni, keluar dia album ni ada lagi killer song. Keluar dia album ni ada killer song. Yeah. Jadi tak berhenti. Dia jadi kuat tu pasal terlalu banyak berkarya. Dia nak buat yang terbaik. Persaingan. Betul. Persaingan tu kuat. Bila kau nak keluar, kau akan challenge lagu yang tengah top sekarang. Ya. Yeah. Jadi persaingan tu kuat. Bila persaingan tu kuat, dia akan jadi hasil dia memang meletup lah. Betul. Pasal sampai sekarang ni, orang akan tanya, kenapa lagu sekarang tak macam lagu dulu? Lagu dulu macam sampai sekarang boleh dengar lagi, sedap je dengar. Melodi dia, puitis dia. Sebab zaman kita orang ni, orang bukan kenal penyanyi je. Zaman kami orang kenal siapa pemain drum, siapa pemain bass, siapa pemain keyboard, siapa pemain lead gitar. Bukan penyanyi je. Betul. Jadi semua orang kenal siapa dia ni. Main drum dia ni siapa kan, nama dia ni kan, tahu. Walaupun banyak kumpulan tapi dia orang tahu. Jadi ada, bila ada persaingan banyak, gitaris handal keluar, orang akan kenal main ni dengan masing-masing dia punya melodi, masing-masing dengan dia touching dia, sentuhan dia. Bukan kata lagu je sebenarnya, tahu. Bukan kata lagu yang sedap, sebenarnya semua kami fokus. Sebab apa, zaman dulu memang susah nak jadi penyanyi. Memang kita struggle lah orang cakap. Kalau dekat pertama komplek tu, rokok-rokok ni kebanyakannya lah pagi makan roti canai, tengah hari makan nasi lemak, malam makan roti canai balik. Lepas tu nasi lemak, roti canai, nasi lemak, roti canai, nak pusing tu. Tak pernah merasa nasi campur. Struggle je. Jadi bila tengok cerita rock tu sampai Maggie pun berkongsi, memang betul. Itulah kisah dia. Jadi kalau orang nak tahu sejarah-sejarah rock tu,
Tapi cerita rock yang Mama Khalid tu bukan yang sepenuhnya lagi. Ada lagi. Banyak lagi cerita-cerita. Kalau nak buat mungkin filem tu jadi 6 jam. Oh, ya. Betul. Ha, banyak lagi. Sudah sarah. Tapi antara tu memang yang nampak itulah. Macam mana struggle-nya, macam mana kelaparan, tak ada duit, makan Maggi berkongsi. Ha, bukan senang. Jadi orang cakap bila bukan senang tu sampai sekarang dia punya hasil tu memang menakjubkan lah. Ha, itulah Afi boleh cakap. Sekarang korang tanya kenapa kan menakjubkan. Sebab-sebab itulah. Ha, dia sebenarnya kena kisah, kena cerita panjang lebar. Kalau tak panjang lebar dia takkan tahu. Betul. Ha, itulah. Macam Utopia punya album lah. Album meletup dulu antara band yang berjaya, boleh kata berjaya. Album pertama 50,000 unit. Ha, kita dapat Goldie semua-semua. Ah. Sebenarnya Utopia ni jadi satu fenomena dekat Malaysia ni. Nama band kumpulan Utopia tu bila keluar, dia jadi satu fenomena. Okey. Ha, bukan peminat aja, dengan insan-insan seni pun dia akan terkumpul kalau ada Utopia ni. Sebab dia ada satu nama, satu lagu dia unik. Oh ya. Yeah. Tak sama dengan band lain. Aha. Ha, jadi banyak band-band lain yang ada nama pun dia tertumpu. Komposer pun, Utopia, lagu dia. Dia jadi satu fenomena masa tu. Uh-huh. Memang diangkat, Afi memang diangkat sebagai satu fenomena. Dalam setahun, dua tahun tu lah. Sebab tu, lepas tu baru kumpulan Iklim masuk. Selepas Utopia baru Iklim keluar. Sebab lagu Misali Cintaku tu jadi 7 minggu turut-turut juara carta. Juara carta pujaan 10 Nescafe. Kemudian baru keluar lagu Suji Dan Debu. Lama dia naik atas, baru kita turun. Tapi Suji Dan Debu tak tahu berapa minggu. Lama juga bertahan. Sebagai juara carta. 7 minggu maknanya 2 bulan lebih tu. Lama. Kan? Ha, 7 minggu. Dah hampir 2 bulan lah. Empat bulan. Dalam 2 bulan lah. Lama. Jadi juara carta. Pujaan 10 Nescafe. Masa tu Pujaan 10 Nescafe adalah carta yang paling hebat lah kat Malaysia ni. Itulah the only one carta. Ya, yeah, betul. Yang paling apa dekat Malaysia ni. Dia dapat juara. Siap dia buat jelajah satu Malaysia, buat konsert semua kan. Betul lah. Jadi bukan senang lah nak dapat benda tu. Jadi memang dulu Utopia dah jadi satu fenomena lah dalam industri. Memang kalau keratan-keratan sok khabar tu memang banyak lah. Banyak keratan. Hari-hari ada cerita. Cakap pasal lagu Misali ya. Lagu tu fenomena. Dari segi apa, Uncle? Sebab lagu tu sendiri saya pun sampai sekarang mencari maksud. Apa sebenarnya maksud Misali Cintaku tu? Misali Cintaku ni sebenarnya lagu tu mula tajuk dia Haryati Cintaku. Haryati. Haryati pengganti nama cintamu yang selalu. Tapi bila kita dah nak apa ya. Masa tu DJ paling terkenal kat Malaysia, DJ Ainul Jamal. Dia cakap Haryati tu untuk seorang. Nama Haryati dia. Jadi kita buat overall. Untuk semua wanita. Jadi Misali. Misali adalah satu daripada perkataan Arab yang bermaksud contoh. Jadi itulah contoh ibu Misali, ibu contoh. Ya. Yeah. Isteri Misali, suami Misali, semua contoh. Jadi pengganti nama cintamu yang suci, sebab cinta yang suci. Tapi kita tak dapat nak cari. Sebab permulaan je dia. Ingin ku mencari bayangan di kau, namun tiada bersuah. Susah nak jumpa, itu Misali Cintaku. Yang tersembunyi di dalam diri, rasa cintamu yang abadi. Memang tak jumpa lah. Susah nak jumpa lah. Siapa saya nak tanya, Misali tu nama orang ke apa, itulah dia. Daripada bahasa Arab, perkataan Arab, perkataan Malaysia-nya, contoh. Jadi sebab tu ke agaknya yang lagu tu sampai 7 minggu dalam carta? Dia lagu lirik ke apa ke? Lirik satu lagi, dia sebenarnya kebanyakannya lagu-lagu Cintan Jiwang dulu. Dia A minor, D minor kan? Okey. Dia punya chord minor. Aha. Tapi Misali Cintaku ni major. Chord major. Dia lain sikit dia lah. Dia lain. Dia banyak negara Eropah punya apa, dia banyak major. Jadi dia lain. Sampai ingat lagi
arwah, baru lagi arwah Arwah JJ kan. Dia kata lagu ni unik tau, buat di meja dia cakap. Itu sebab dia lain daripada yang lain. Dia tak menjiwang pun tak ada. Dia tak menjurus pada rock jiwang sangat. Dia, tapi dia melayang-layang. Betul. Dia tak ada melankolik sangat. Dia tak ada, tapi dia macam mana? Simple dengar. Betul, simple. Simple, senang orang ingat. Tapi berkesan. Berkesan. Sebab lagu tu major. Kebanyakannya lagu-lagu dulu banyak. Lagu tu major lah. Selalu orang minor, minor di minor kan. Okey. Dia lain sikit lah. Unik lah, orang cakap unik. Sebenarnya Utopia ni dia tak target lagu Misalnya Cinta Tu Meletup. Dia dah soalan tu. Tak jangka pun. Tak jangka. Sebenarnya lagu apa yang dijangka meletup? Sebenarnya kami jangka meletup dan target lagu kami Di Sini Pasti. Oh, Di Sini Pasti. Lagu cipta M. Nasir, lirik oleh Usop Pematasa. Lagu Di Sini Pasti. Sampai sekarang lagi orang tak ada lagu itu. Di Sini Pasti. Di Sini Pasti. Kita target lagu tu yang meletup. Terbangkitlah mentari, purnama kesiangan hari. Aku masih di sini, meratap cinta yang abadi. Itu lagu Di Sini Pasti tu. Jadi kita target lagu tu, tapi tak tahu macam mana lagu Misali yang naik. Jadi lagu Di Sini Pasti tu jadi shadow pada lagu Misali Cintaku. Oh, padahal dia punya pencipta bukan calang-calang kan. M. Nasir kan. M. Nasir. Yang Misali Cintaku siapa? Bukan Nasir sahabat kan? Pada basis kita iaitu Syahrin Ajo. Syahrin Ajo daripada Banting. Kemana dia bukan pencipta yang dah lama, dia baru jugalah. Kawan-kawan. Tapi boleh meletup kan? Habis boleh meletup. Sebab hari-hari radio pasang Misali-Misali. Kita pun tak sangka. Kita pasrah lah. Alhamdulillah. Tak kira lah apa yang meletup, jalan. Nanti meletup kan? Dia meletup. Tapi Di Sini Pasti tu orang suka juga. Orang kira meletup juga lah, tapi shadow kepada lagu Misali Cintaku. Tak dijangka kan? Tak dijangka. Lagu kita tak target tiba. Sama macam Maya Percintaan. Tu Maya Percintaan tak? Tu album kedua. Album kedua tahun 91. Sebenarnya lagu ciptaan Kawan Rapat Api. Haididol, Arwah Haididol, Duduk Selayang. Sama tempat, kawan daripada kecil, permainan. Oh, bukan dalam orang dalam industri yang cipta lagu tu? Tak. Okey. Jadi kita dapat lagu Maya Percintaan tu masa tu kami berkelah di Johor, Pantai Lido. Okey. Jadi balik naik kereta api. Masa tu sebab lagu lagu Kembara dia top dengan Express Mayat. Jadi kita nak naik kereta api tu sonok. Okey. Balik ke KL naik kereta api. Dalam kereta api tu kita dapat melodi tu. Na 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 na. Spontan. Spontan. Balik rumah aje terus ambil gitar. Hasil lagu Maya Percintaan. Bermakna boleh kata kumpulan Utopia ni dia punya yang pergi tu bukan pada orang-orang dalam industri punya lagu eh. Dia kawan-kawan lah. Kawan-kawan lah. Habis lagu yang dalam industri pun masih meletup juga. Yalah. Album kedua dia dekat lagu M. Nasir. Empudu Bisa, sampai sekarang orang minta penyanyi lagu Empudu Bisa tu. Pun sedap juga. Carilah dekat YouTube lagu Empudu Bisa cerita M. Nasir. Memang Utopia. Utopia punya lagu best-best lah. Banyak kebanyakan. Lagu kami ni sebenarnya lagu fast pun orang suka. Sebab lagu fast ni banyak lirik dibuat oleh Lolok. Ya betul. Bila Lolok buat lirik dia ada banyak makna. Dia bukan straight forward lah. Banyak makna yang tersirat, tersurat. Tajuk dia pun macam lagu Utopia yang dibuat selalu. Apa ingat Pesta Nazak. Dah berpesta, dah bernazak pesta lagi. Mama lontarkan sepatuku, suruh mama baling sepatu. Tajuk dia memang lain. Pening, Wira Lapan Dunia. Kita ada 7 petal. Ada pula Wira Lapan Dunia. Tu Lolok punya lirik. Lain dia punya pemikiran tu. Lain. Adalah Wira Lapan Dunia. Kisah apa pula tu? Kau dengar kan lah, carilah Wira Lapan Dunia Utopia. Kau dengar.
Yalah, aku selalu juga dengan arwah leluk kan. Orang ni macam mana? Orang dia unik lah. Unik? Ha, dia, dia macam ada orang cakap, kalau ada orang ni dia suka sembang yang deep-deep. Dia ha, macam tu eh? Dia dia simple, orang dia simple. Simple ya? Ha, simple. Bila kita borak tu, seronok lah dengan dia cerita. Ha, dia banyak cerita, ni macam ni, macam ni, macam ni. Kalau kita nak nyanyi tu, dia akan cerita. Cerita dia macam ni, macam ni. Kau kena ingat ni, ni, ni. Zaman dulu tau. Adik, dia huraikan. Dia bukanlah ha, seorang yang berfalsafah sentiasa, bukan eh? Tak ada, tak ada. Ha, bila borak-borak dia, cuba macam biasa lah. Okay. Makan, relax, apa semua. Tapi bila bila dia buat lirik, dia akan cerita pasal lirik tu. Dan kita dia suruh kita menjiwai. Apa antara lagu yang angka rasa terlalu Arololok tinggi Arwah Lolok punya, yang macam dia punya falsafah dalam lagu tu? Satu eh. Ha? Mama lontarkan sepatuku. Yang tu? Ha. Kadang bila tengok, mama lontarkan sepatu pun. Kenapa dia suruh mak dia ah baling sepatu ni? Ah. Nah, tapi dalam cerita tu sebenarnya, Lolok cakap, Arwah Lolok cakap, sebenarnya kita lama dan minati muzik. Oh. Merantau. Kita merantau sampai berpunama, berapa semua kan. Jadi, bila dia dah jadi orang seni, sama lama dia fed up. Selama-lamanya? Fed up. Fed up. Apa yang aku dapat daripada industri. Banyaklah jadi macam tu. Kan? Apa yang aku dapat dalam industri ni, aku macam ni juga aku kan. Jadi macam frust. Kecewa. Jadi dia balik kampung. Kata kalau kampung dekat Terengganu ke apa kan. Balik kampung, dia akan cakap mak dia. Mak, jangan bagi adik-beradik aku, jangan bagi saudara-saudara rumah aku, ikut jejak langkah aku. Jadi sepatuku adalah jejak langkah. Jejak itu langkah. Sepurnama sama kita pergi. Yang balik, jangan kasih dong ikut. Lemparkanlah sepatuku di laut kita. Ha, lemparkanlah sepatuku di laut. Bermakna jejak langkah kita tercampaklah mama. Jangan adik-adik aku ikut jejak langkah aku. Mana, macam mana dia punya tu eh? Ya. Ha. Dia boleh cerita tu macam tu. Tapi dia boleh buat tajuk mama lontarkan sepatu tu sampai kita apa tajuk mama lontar? Cerita pasal kasut pula kau cerita dalam lagu apa? Kaitannya. Ha. Jadi bila dengar lagu tu, bila tengok lirik dia baru kau tahu apa maksud dia mama lontarkan sepatuku. Mana mama jangan jangan bagi adik-adik aku ikut jejak langkah aku. Sepatuku adalah jejak langkah. Ha. Yalah yalah. Faham tak? Faham? Ha tu. Bermakna dia menulis lagu tu kebiasaannya mesti sebabkan lahir pada dia sendiri kan. Ha. Agaknya dia sendiri dah keras. Macam tu juga. Oh. Mana Arwah Lolok ni jahat, memang dahsyat lah orang dia, dahsyat lah. Memang dahsyat, dia boleh menjawai, dia boleh buat cerita macam tu yang luar di luar kotak pemikiran kita. Yalah. Dia akan selalu bagi orang terkejut. Macam lagi satu pesta Nazak. Ha. Orang nak meninggal lah, mati. Ha. Nazak, kau boleh berpesta lagi? Ha-ha. Ha, kenapa? Cari dalam lirik tu. Ha. Ha, cari dalam lirik tu, huraikan lah. Jawapan ada dalam lirik. Hmm. Dia bukan straight forward eh. Tak. Dia nak kita berfikir. Betul. Lagu tentang apa? Dahsyat. Seorang yang dahsyat. Yalah. Kita takkan, takkan dapat lagi lah penuh lirik yang macam tu. Kan? Tak ada kan? Tak ada. Dia boleh langkau di luar kotak pemikiran kita. Ha-ha. Nah, gitu. Tengok daripada penampilan dia, kita tak sangka pun dia orang macam tu. Ha. Kan? Memang dia adalah seorang yang selalu membaca kisah-kisah dulu. Kisah-kisah macam mana orang ni macam ni, macam mana orang. Macam lah, orang tu putih kenapa, orang tu hitam kenapa. Orang ni coklat kenapa? Dia akan merantap, merentas zaman Nabi Sulaiman, zaman zaman Rom, zaman-zaman tu dia cakap yang Piniku bangkit kan? Dia akan merentas zaman tu. Walaupun dia tak hidup zaman tu, tapi dari pembacaan buku, dari pembacaan dia apa semua, dia akan bayangkanlah satu buku tu keluar dalam satu cerita. Macam mana? Macam mana fikiran dia? Satu buku dia jadikan satu ha, lagu kan? Ha. Dahsyat. Dahsyat.
tu lah cakap. Tak dapat lagi dah macam dia. Agaknya tu pun salah satu sebab lagu-lagu lama ni evergreen sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu antara faktor terbesar kat tu kan. Sebab kita kita buat lagu ni macam tu lah. Berbulan-bulan pun siap. Ha, kita memang kita jiwa kita tu kat situ. Tak kira lah penyanyi ke pemain drum ke pencipta lagu ke pencipta lirik ke, semua akan fokus pada satu lagu tu, akan buat sebaik yang mungkin. Itu pasal lagu tu akan kekal sampai sekarang. Walaupun kami buat satu album tu 10 lagu, tapi setiap lagu tu semua fokus. Setiap lagu tu. Sekarang buat satu lagu ya. Single. Sekarang dulu 10 lagu. Setiap lagu tu kami akan fokus sebaik mungkin. Itu ambil masa lama tu kan. Masa lama. Jadi jangan salahkanlah pasal lagu tu sampai sekarang evergreen. Sampai sekarang peminat tetap terima. Mungkin 20 tahun akan datang, generasi akan datang, tetap terima lagu tu. Lagu-lagu yang telah dihasilkan persembahan tu. Yalah, sebab dibuat dengan sepenuh hati ya. Sepenuh jiwa raga. Bukan orang cakap main-main. Yalah. Sampai yang sanggup tak kerja. Makan macam apa kita tadi. Yalah. Makan tak tentu arah. Kau ke situ je. Sampai tak ingat lah makan. Nampak perbezaan lagu dulu dengan sekarang. Sekarang orang cerita lagu macam mana? Orang buat lagu macam mana? Duduk kat rumah main komputer sang. Jadi fikirlah sendiri. Dulu 10 lagu nak siapkan pula tu. 2 bulan. Semua sekali turun ke Ali Band? Ya. Untuk susun lagu apa semua? Dengar mesti ambil tahu. Mesti ambil tahu lagu tu macam mana. Sebab kita nak tahu lagu tu akan keluar, biar keluar kit. Jadi bila lagu tu keluar, memang kita nak kepuasan lah. Apa yang kederat, apa yang kita kesulahan, kita nak lagu tu nak keluar tu, bila keluar, puas. Untuk semua lagu Utopia, secara personal, Uncle puas hati lah. Puas hati. Hati. Dua album kan? Dua album. Satu album kompilasi. Kompilasi ada lain lah. Ada tapi yang satu tak sempat dibuat. Tak sempat dibuat tu tak album ketiga. Album ketiga. Disebabkan management lah. Sebenarnya sedap lagu yang dah siap sebenarnya, tinggal nak buat cover kaset eh. Dah siap. Tinggal nak buat cover kaset eh. Sebab tu ada masalah ni tak jadi. Dia tu ada disimpan di Luncai Emas. Disimpan di sana. Lagu tu 9 lagu ciptaan Menasi, 1 ciptaan Utopia. Tapi kisah dia lagi dahsyat. Yang tu? Lagi dahsyat. lagi dahsyat. Tajuk dia lagi dahsyat. Antaranya yang aku ingat cerita janda. Janda dan gelandangan. That's right. Lagu dia buat memang orang cakap sebenarnya macam style apa ni, apa lagu gosok tu, apa spider. Dia akan bercerita macam-macam tu. Lagu spider macam cerita gosok, jangan kita pasal Aladdin. Jadi dia M. Nasir nak buat kita orang ke arah tu lah sebenarnya. Tak jadi. Sayang lagu dia sedap. Lirik pun daripada arwah Lolok. Lolok yang banyak. Kenapa tak sekarang ni tak nak try keluarkan lagu yang tu? Rasa tak juga, tapi perlukan modal juga. Kena bayar. Yalah, kita kena beli. Kita kena belilah, bukan hak kita. Iyalah. Memang lain dengan lain. Buat balik tapi tukar sikit-sikit. Dia ada blues, dia ada lain lah. Kita dia lain. Lagu cinta mungkin ada satu je. Satu lah lagu cinta. Lain semua lagu kisah di luar kotak. Wah ni best ni. Sayang. Di luar kotak. Aduh. Okay, tapi tak ada rezeki lah. Tak apa. Apa mungkin itu jadi sejarah. Mungkin lepas ni
Manalah tahu ada rezeki buat ala-ala macam tu untuk lagu baru. Tak tahu, kita tahulah. Sekarang ni zaman berubah, lain lagu. Lagu pun berubah. Tak sama lah. Tapi kalau nak katalah, bukan kita nak merendahkan, tak. Tapi mengikut orang dah pernah, macam saya sendirilah, pernah hidup pada zaman tahun 85. Saya lahir 85. Sampailah sekarang. Saya nampak perbezaan dia sangat ketara dari segi muzik lah. Muzik dulu mewah lah. Macam-macam instrumen. Ya, sekarang ni makin simple, makin simple lah. Dia tak berapa kaut lah. Dia zaman kita orang tu, muzik dengan sound ni lah yang penting. Yalah. Yang penting kita sound dia. Mana kita, dia punya sound tu betul-betul buat dekat studio. Bukan buat kat rumah, bukan buat apa, buat dekat studio simple-simple. Dia studio yang betul-betul studio. Studio rakaman yang betul-betul. Yang dikelilingi oleh orang cakap, apa, kayu jati, dia punya soundproof. Dulu ada Telegram, ada kat Telegram apa eh. Bukan Telegram, apa nama dia? Instagram. Bukan. Dia punya tu cakap dia punya papan tu. Bunyi dia padu. Oh, ya ke? Jadi bunyi tu yang bunyi dulu dengan bunyi sekarang lain. Dulu kau dengar satu, kadang kalau jarum peniti tu jatuh boleh dengar. Okey. Jarum peniti tu jatuh boleh dengar. Itu boleh kesan. Muzik tu dia punya, yang betul lah muzik. Mana-mana kita pergi pun kalau lagu tu sedap, bila kau pergi show, sound system tak sedap, jadi lagu tu tak sedap. Betul. Jadi kita pentingkan muzik. Oh, tu yang padat dulu. Padat. Yang lagu tu padat, dia punya muzik tu. Sebab tu bila kita dengar je muzik, kita tahu lagu apa. Start aja, masuk je, lagu ni. Start je gitar solo je, lagu ni. Betul. Sebab lagu dulu bukannya sebab lagu, bukan sebab melodi, bukan sebab lirik. Start aja kita dah tahu dah, intro kita dah tahu. Betapa hebatnya gitaris, betapa hebatnya bassis, betapa hebatnya drum, betapa hebatnya susunan muzik. Setiap lagu tu dia ada identiti dia sendiri kan? Iyalah, betul. Walaupun beratus apa band-band rock dulu, tapi setiapnya mesti kita tahu dah. Dia ni gitar ni, solo dia ni. Berkata penyanyi. Sampai macam tu sekali lah. Iyalah. Jadi fenomena muzik di Malaysia ni, api rasa ada dua lah yang orang cakap tak boleh lupa. Satu 60-an. 60-an. Satu 90-an. Dua tu takkan ditelan zaman lah. Betul. Dengan dia punya muzik dia, image dia, style dia. Bukan kata muzik tu, dia punya fashion pun ikut sekali. Ya. Bila 60-an fashion ni macam ni. Betul. Bila 90-an kau akan nampak seluar ketat, seluar fit. Rambut panjang. Bila 60-an kau akan nampak, betul apa. Style 60-an. Yalah, Pop Ye Ye. Pop Ye Ye. Jadi bila 90-an kau dah nampak tau. Mesti kau akan terbayang. Oh, dia punya hati-hati dia, rambut panjang, sebuah fit-fit, buckle kan. Kalau 60-an kau dah, 60-an lah, macam ni, rhythm gitar, macam ni, kita rancak. Betul. Jadi dua zaman tu, menanjung dan dengan apa kan. Sebab tu, dulu sain. Jadi kita habis nyanyi tu, kita dekat belakang stage tu, ada pintu keluar. Sain kan. Lepas tu sampai tak boleh sign dah. Penat? Kau colik aje. Pen tu colik aje. Dia ulu tangan kan. Terlalu banyak. Tak boleh sign dah. Lepas tu tiba-tiba, apa tak geli aku punya ni. Yang ini biasalah perempuan. Kadah aje lah nak macam mana kan. Rasa geli. Tengok-tengok pula, brother dengan misai. Waduh. Dengan bakal dia bikin macam punya.